Saya Jan Warianto, Ketua P3I Pusat. Jadi program ini adalah program untuk agensi di daerah Aceh. Jadi ini adalah percepatan atau digitalisasi agensi-agensi di Aceh. Program ini adalah pertama di Indonesia. Nah, program ini mencoba untuk mengajak semua pihak yang berhubungan dengan marketing komunikasi digital untuk mempercepat dirinya menyerap semua media-media baru atau inovasi-inovasi baru yang bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk secara digital. Tuan perusahaan periklanan Indonesia yang memiliki anggota sekitar 450 tersebar di Indonesia. Jadi P3I Pusat memiliki program yang bernama FLOW atau Future Local Advertising Workshop yang tujuannya adalah mengakselerasi digitalisasi agensi-agensi periklanan di daerah. Nah, karena P3I adalah jangkauannya nasional, yang menjadi program pertama di Indonesia adalah Aceh. Di Indonesia, P3I sudah berdiri sejak tahun 70. Nah, di Aceh telah ada P3I tahun 2012. Ya. Kalau kawan-kawan pengen bergabung dengan P3I, silakan menghubungi Bang Hasbul, Ketua Pengda Aceh. Saya Hasbul Fayadi, Ketua Pengda P3I Aceh, yang alhamdulillah banyak sudah kegiatan yang dilakukan oleh P3I Nasional, P3I Pusat, yang mengambil kesempatan dan tempat di Aceh. Kita pernah mengerjakan CBNC dan beberapa workshop branding, destination branding. Dan alhamdulillah P3I Aceh juga sudah memberikan sumbangan yang berarti buat pengembangan industri pariwisata daerah, yaitu dengan mendorong akhirnya sebuah branding Aceh, yaitu The Life of Aceh, yang alhamdulillah hari ini bisa berkembang dan menjadi brand yang dikembangkan oleh dinas pariwisata Provinsi Aceh. Jadi kami beralamat di Jalan Tekumar, nomor 290, yang merupakan sekretariat P3I Aceh. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung di P3I, kami sangat terbuka dan kami setiap saat bisa menghubungi saya, yang nantinya teman-teman bisa menikmati dan bisa mengikut sertakan setiap kegiatan yang kami lakukan, khususnya tentang pengembangan dunia periklanan.